اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذي نصفى، فلله الحمد رب السماوات والأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك وسيد رسلك سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض، وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، kami memohon padamu dan rahmatmu yang memenuhi segala sesuatu dengan kekuasaanmu, yang dengannya engkau taklukkan segala sesuatu dan kerananya tunduk segala sesuatu dan rendahlah segala sesuatu. Dengan kemuliaanmu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kekuatanmu yang tidak tertahankan oleh segala sesuatu, dengan kebesaranmu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaanmu yang mengatasi segala sesuatu, dengan asma'mu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmumu yang mencakupi segala sesuatu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaanmu dan mendatangkan kemurkaanmu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana, dosa-dosa kami yang merosakkan kurniamu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami datang menghampirimu dengan zikir padamu. Kami memohon pertolonganmu. Dekatkanlah kami dengan redhamu. Izinkan kami untuk bersyukur padamu. Allahumma ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau dengan segala pujimu. Telah kami aniayai diri kami, telah berani kami melanggar kerana alpanya diri kami, tetapi kami tetap tenteram kerana bersandar pada sebutanmu dan kurniamu. Allahumma ya Hanan wa ya Manan, sesungguhnya air merupakan anugerah Engkau yang amat berharga dan ianya menjadi sumber kepada kehidupan manusia. Engkaulah yang telah menciptakan segala benda yang hidup itu bermulanya daripada air. Engkau jualah yang menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Maka kami dengan penuh rendah diri menedah tangan memohon kepadamu ya Rabb. Engkau kurnialah kekuatan kepada kami, ketabahan, kecekalan hati dan jiwa kepada kami dalam mana kami menguruskan sumber-sumber air di dalam negeri Kedah ini. Ya Allah, tingkatkanlah kesedaran masyarakat betapa pentingnya penjagaan ekosistem sungai yang merupakan sumber negeri yang utama dalam menjana sektor pertanian dan perindustrian. Kurniakanlah kepada negeri Kedah Darul Aman sumber-sumber air yang bersih, sumber air yang sentiasa mengalir tanpa henti-henti yang beri manfaat kepada rakyat. Ya Allah, sungai adalah nikmat tidak ternilai kurniaanmu kepada kami. Ianya menjadi nadi penting kepada negeri dan negara sejak zaman berzaman, menjadi amanahmu kepada kami untuk menjaga dan memeliharanya sebaik mungkin. Maka sudi barang apalah kiranya, ya Allah, engkau kurniakan kepada kami kecerdasan minda, ketenangan hati, dan kurniakanlah kami ilham untuk kami terus bekerja demi memastikan kelestarian sungai untuk anak cucu kami kelak dapat merasai kesejukan dan merasai nyaman air sungai yang bersih dan terpelihara dari sebarang pencemaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di saat ini, di ketika ini, kami diuji olehmu dengan pandemik COVID-19. Sudah hampir 2 tahun kami melalui detik-detik sukar ini. Namun, di saat kami diuji, engkau masih menyayat kami dengan memberikan rezeki yang berterusan. Engkau tetapkan iman
dan ketakwaan kami untuk terus kuat dan redha dengan ujian-Mu. Maka dengan ini, Ya Allah, Kau kurnialah kekuatan, ketabahan, kecekalan hati dan jiwa, kesihatan yang baik, dihindarkan dari bahayanya wabak ini kepada semua petugas-petugas barisan hadapan di negeri Kedah Darul Aman khususnya dan Malaysia amnya. Kurniakanlah mereka ganjaran pahala yang melimpah ruah dan rezeki yang mencurah-curah. Allahumma ya Allah, kepada rakyat negeri Kedah khususnya dan Malaysia amnya yang terkesan dengan musibah COVID-19 ini, Engkau sembuhkanlah mereka seperti sedia kala. Kembalikanlah mereka ke pangkuan keluarga, kepada saudara-saudara kami yang telah menemui-Mu kerana wabak ini. Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, permudahkanlah urusan mereka untuk bertemu dengan-Mu, Ya Allah. Allahumma ya Allah, pada tarikh 8 Ogos 2021 menjadi detik yang paling dikenang oleh seluruh Malaysia. Ianya menjadi satu saksi kebesaran dan kekuasaan-Mu, Ya Allah. Kami semua dikejutkan dengan berita yang menyayat hati dan meruntun jiwa. Dengan berkat rahmat-Mu, Ya Allah, kepada semua mangsa-mangsa tragedi, kepala air gunung jerai, Kau cucurilah rahmat dan keampunan buat mangsa-mangsa yang terkorban. Berikanlah kekuatan dan ketabahan buat mereka semua dalam menghadapi saat-saat sukar ini. Ya Allah, Ya Rahman, Kau berilah kekuatan, taufik dan hidayah-Mu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman Tuan Haji Muhammad Sanusi bin Maknur, juga kepada Yang Berhormat Datuk Suraya binti Yaakob, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Bekalan Air dan Sumber Air dan Tenaga, dan kepada semua kekitangan Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri Kedah Darul Aman agar diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan mentadbir JPS Negeri Kedah selaras dengan misi dan visi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Allahumma inna na'udzubika minal balas wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadhullu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil 'alamin.